suka banjir. Iya. Banjirnya. Iya. Nah, banjirnya. Yang WIPI belum. WIPI. Oh. Terus itu sumurnya sudah tidak layak. Tidak layak dia pakai kesan. Tidak sehat. Oh, sudah tidak sehat ini sumur. Lihat maki. Iya. Dan tidak berfungsi di saat ada kejadian. Bagaimana semua kesehatan tak baji-baji Jaki? Alhamdulillah. Jangan lupa program jagai anak tak ya pemerintah Kota Makassar, kita tahu banyak nih kegiatan-kegiatan ya pemerintah kelurahan. Kalau bisa kita dukung semua, bagaimana Ibu? Oke ya. Kota ini sudah memperlihatkan keindahan. Ini salah satu jadi program pemerintah Kota Makassar, lorong wisata San Antonio. Ini tanaman cabai yang baru, alhamdulillah hujannya sudah subur. Kita pakai juga pupuknya, ya, pupuk jadi cair pupuknya yang mereka buat sendiri di lorong. Kami berkunjung untuk bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi daripada warga yang ada di lorong. Hanya sisa ujinya untuk 4 titik belum, iya, belum di CCTV. Ini yang perlu kami barangkali sampaikan bahwa mungkin ada secara rutin untuk ada pengawasan, pengecekan. Karena kadang tidak berfungsi dan tidak berfungsi di saat ada kejadian. Sumur kayak bulurnya, bagaimana anunya? Sini-sini. Keruh, deh. Tapi bukan jin yang kita minum. Bukan kita? Iya, kita tidak mau warga di Kelurahan Sambung Jawa itu sakit. Kita maunya sehat semua. Dan RW bisa berperan seperti ini, insya Allah pemerintah Kota Makassar ataupun program pemerintah pasti berjalan apa keinginan dari Bapak Dani Pomanto sendiri.